Pemirsa, dalam mengentaskan kemiskinan saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat mengaktifkan kembali program padat karya guna membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terjadi saat ini. Naiknya angka kemiskinan ekstrim saat ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti akan permasalahan yang timbul akibat dampak kenaikan harga dan sulitnya lapangan pekerjaan saat ini, khususnya di Kota Jambi. Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi, saat ini program padat karya yang pernah dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi sangat membantu masyarakat yang mengalami PHK dari pekerjaan. Dirinya juga menuturkan bahwa program padat karya tersebut bisa menjadi alternatif pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ekstrim dan pengangguran di Kota Jambi. Bukan padat karya, itu yang harus kita lakukan. Ya paling tidak membantu masyarakat setempat yang di PHK, yang dia bisa kerja di situ. Ini tenaga terus ini. Diketahui bahwa saat ini angka kemiskinan ekstrim untuk daerah Kota Jambi mencapai 6.500 masyarakat, dengan penghasilan per jiwanya hanya Rp11.000. Sandi, JEK TV, melaporkan.